Jasmine Vlog. Hey guys, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hey guys, kali ini saya membagikan cara membuat sambal terasi telur ceplok, guys. Sebelumnya yang belum subscribe tolong dipencet tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng. Oke, berikut guys, bahan-bahannya yang sudah saya siapkan yaitu 3 butir telur ayam, 15 cabai merah keriting dan 10 cabai merah yang kecil, guys. Terus tomatnya 3 butir yang udah saya belah-belah. Terus bawang putihnya 4 siung dan bawang merahnya 7 siung yang sudah saya kupas. Terus ini terasinya 1 keping yang sudah saya bakar, guys. Garamnya 1 sendok makan. Minyak gorengnya 100 ml. Kaldu bubuknya 1 sendok makan dan gula pasirnya 2 sendok makan. Oke guys, ikutin proses selanjutnya. Oke guys, proses selanjutnya kita ceplok dulu telurnya ya. Kita kasih garam dikit ya guys ya. Kaldu ayamnya,
gula pasirnya. Terus terakhir terasinya ya guys, yang dibakar tadi kita masukkan semua, lalu kita aluskan lagi. Lagi ya, buat masukin telurnya yang diceplok tadi. Oke, selanjutnya kita angkat. Selesai dah. Oke, seperti ini guys hasilnya yang sudah matang ya. Oke guys, terima kasih telah mengikuti. Semoga bermanfaat ya, bisa dicoba guys. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.